Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta grup membahas contoh-contoh menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kalian semuanya. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan kembali untuk meneruskan pembahasan kita, yaitu ya pembahasan tentang masalah contoh-contoh menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Jadi pembahasan kita membahas sebuah tulisan, coretan, buku, contoh-contoh menentukan kedudukan atau jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Nah, contoh pertama telah kita bahas bersama. Demikian juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, dua belas. Ya, pada kali ini kita akan mulai masuk contoh ketiga belas. Contoh ketiga belas sampai keenam belas insyaallah ta'ala. Contoh ketiga belas, contohnya berbunyi Al-Muslimuna Salihuna. Al-Muslimuna Salihuna. Orang-orang Muslim itu soleh-soleh. Orang-orang Muslim itu orang yang soleh. Orang soleh-soleh gitu ya. Orang-orang Muslim itu orang soleh. Nah, Al-Muslimuna di sini jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Alasannya karena al-muslimuna adalah isim, al-muslimuna ma'rifat, al-muslimuna terletak di awal kalimat. Jadi, kenapa bisa jadi mubtada? Karena al-muslimuna dia isim, kemudian dia ma'rifat, kemudian dia terletak di awal kalimat. Maka sebagai mubtada. Kemudian berkaitan dengan harokat dan di fathah huruf terakhirnya. Nah, huruf terakhirnya di fathah kenapa? Karena huruf nun pada jamak muzakkar salim. Ini adalah huruf nun. Kemudian nun, al-muslimuna, salihuna, ini jamak muzakkar salim. Isim yang menunjukkan bilangan atau jumlah lebih dari dua. Untuk laki-laki, untuk yang berakal manusia. Jadi, perhatikan baik-baik. Al-Muslimuna Salihuna jamak mudzakkar salim. Perhatikan. Huruf nun pada jamak mudzakkar salim itu selalu di fathah. Jadi, nunnya ini selalu di fathah. Gak bisa di dhamma, gak bisa di kasroh. Ya, jamak mudzakkar salim itu tanda marfu'nya dengan wawu. Huruf wawu sebelum nun. Perhatikan. Jamak mudzakkar salim, kalau dia sebagai mubtada, maka dia marfu. Maka dia marfu. Ya saja marfu-nya dengan huruf wawu ini. Dengan huruf wawu sebelum nun. Dan bukan dengan harokat huruf terakhirnya. Karena huruf terakhirnya atau nun selalu di fathah. Adapun huruf sebelumnya bisa berubah-ubah, bisa wawu dan bisa ya. Nah, kemudian salihuna.
apa jabatan atau kedudukannya? Jabatan atau kedudukan sebagai khobar. Kenapa bisa jadi khobar? Karena penyempurna makna mubtada, menyempurnakan makna mubtada, menyempurnakan al-muslimuna. Nah, dengan adanya salihuna, dengan adanya salihuna, mubtada-nya yaitu al-muslimuna memiliki makna yang sempurna. Nah, dengan adanya salihuna, mubtada-nya memiliki makna sempurna atau sudah bisa difahami. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini, terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian, dan di fatha huruf terakhirnya, karena huruf nun pada jamak mudzakkar salim, salihun ini jamak mudzakkar salim, ya huruf nunnya ini selalu di fatha. Jamak mudzakkar salim, tanda marfu'nya dengan wawu, huruf wawu sebelum nun. Ini jamak mudzakkar salim, marfu'nya bukan dengan dhamma tapi dengan huruf wawu. Karena huruf terakhirnya nun selalu di fatha. Adapun huruf sebelumnya bisa berubah-ubah, bisa wawu dan bisa ya. Nah, ke-14, al-mudarrisuna mujtahiduna. Para guru itu bersungguh-sungguh. Al-mudarrisuna dia sebagai mubtada. Kenapa? Karena al-mudarrisuna dia isim ma'rifat terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Nah, ada penarukatnya dan di fatha huruf terakhirnya, karena huruf nun pada jamak mudzakkar salim itu selalu di fatha. Jadi mujtahiduna ini jamak mudzakkar salim, yang mana pada jamak mudzakkar salim nunnya selalu di fatha dan bukan dengan harokat huruf terakhirnya, karena huruf terakhirnya nun selalu di fathah. Adapun huruf sebelumnya bisa berubah-ubah, bisa wawu dan bisa fathah. Nah, kemudian mujtahiduna, apa jabatan atau kedudukannya? Jabatan atau kedudukannya sebagai khobar. Kenapa bisa? Ya bisa karena penyempurna makna mubtada. Penjelasannya perhatikan, dengan adanya mujtahiduna, mubtada-nya al-mudarrisuna memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Nah, kemudian dan di fatha huruf terakhirnya, karena huruf nun pada jamak mudzakkar salim itu selalu di fatha. Nah, jamak mudzakkar salim tanda marfu'nya dengan wawu, huruf wawu sebelum nun dan bukan dengan hamzah. Afan, huruf wawu sebelum dan bukan dengan harokat huruf terakhirnya. Karena huruf terakhirnya nun selalu di fathah. Adapun huruf sebelumnya bisa berubah-ubah, bisa wawu dan bisa ya. Ke-15, al-muslimatu salihatun. Al-muslimatu dia sebagai mubtada, dia ini mubtada. Kenapa? Karena setiap isim yang terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Di al-muslimatu di awal kalimat, maka dia mubtada. Kemudian dan di dhamma huruf terakhirnya, karena mubtada itu marfu, dengan tanda di dhamma huruf terakhirnya apabila berupa jamak muannas salim. Jadi al-muslimatu salihatun ini jamak muannas salim, hitungan lebih dari dua untuk jenis perempuan. Bisa manusia, bisa selain manusia. Salihatun, kedudukan atau jabatannya sebagai khobar, karena
penyempurna makna mubtada. Dengan adanya salihatun mubtada'nya yaitu al-muslimatu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan tatkala mubtada' mu'anas maka khobar juga harus mu'anas. Perhatikan. Di rumah tanwin harokat huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu dengan tanda di rumah huruf terakhirnya apabila jamak mu'anas salim. Ke-16. At-tabibatu mujtahidatun. Para dokter perempuan itu bersungguh-sungguh. At-tabibatu kedudukan untuk jabatan sebagai mubtada. Alasannya apa? Dia isim, dia ma'rifat, dia terletak di awal kalimat. At-tabibatu mujtahidatun. Kemudian, dan di dhamma huruf terakhirnya karena mubtada'nya itu marfu, tadi marfu. Dengan tanda di dhamma huruf terakhirnya apabila jamak mu'anas salim. Apabila jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim marfunya dengan dhamma. Dan mujtahidatun kedudukan atau jabatan sebagai khobar. Karena penyempurna makna mubtada. Dengan adanya mujtahidatun mubtadanya. Tabibatun memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Dan tatkam tanda mu'anas maka khobar juga harus mu'anas. Nah, di loma tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu dengan tanda di loma. Dengan tanda di loma huruf terakhirnya. Apabila jamak mu'anas salim. Sekian dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.